23 Juni 1973 adalah hari terakhir babak final pertandingan bulu tangkis kejuaraan Thomas Cup tahun 1973. Dan Indonesia telah memimpin pertandingan dengan angka 3-1. Pertandingan yang sedang berlangsung ini adalah antara Mulyadi, Indonesia, melawan Sven Pri, Denmark. Pada set pertama, Mulyadi ketinggalan angka dari Sven Pri dengan 2-7. Kemudian Mulyadi dengan tenang dapat menyusulnya sampai kedudukan menjadi 11-11. Pada kedudukan sama ini, Sven Pri mulai kewalahan dan terjebak dalam perangkap permainan Mulyadi. Set pertama ini kemudian dimenangkan oleh Mulyadi dengan skor 15-11 dalam waktu 11 menit. Pada set kedua, permainan Mulyadi makin mantap dan cemerlang dengan smashnya yang tajam terarah dengan permainan net yang manis. Hal ini membuat permainan Sven Pri tidak dapat berkembang dan mati langkah. Akhirnya, Mulyadi dapat menyelesaikan set kedua ini dengan skor 15-1 dalam waktu 10 menit. Kedudukan menjadi 4-1 untuk regu Indonesia. Melalui honorary referee dan penyelenggara pertandingan, diumumkan pula bahwa Elo Hansen memberikan kemenangan BO kepada Rudi Hartono. Dengan demikian menjadi pastilah bahwa regu Indonesia dapat mempertahankan Piala Thomas tetap berada di bumi Indonesia.